الحمد لله رب العالمين، أعظم لغة العربية، وجعلها لغة القرآن، وكرمها في الآخرة، وجعلها لغة أهل الجنان. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي العربي، أعظم أهل الفصاحة والبيان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من تعلم لغة قوم أمن مكره. المحترم موظف المسجد نيابة النائب الرئيس مجلس الشؤون الإسلامية والتقاليد الملايوية في كلمتان، الفضيلة السيدة سيدي فريدة بنت فوزي، المحترم نائب المدير العام للقسم الأكاديمي الأستاذ قمر الدين كامل بن محمد، المحترم مساعد المدير العام لمركز اللغة الفاضل الأستاذ نور هشام بن عبد الحليم، زملائي أعضاء التنفيذ لمركز اللغة، زملائي الأساتذة والأستاذات، مرشدي اللغة الأحبة، ضيوفنا الكرام، ولا أنسى لأبنائنا المشاركين وبناتنا المشاركات، وعلى كل من ساهم بجهود وأعراب في إنجاح هذه المسابقة. أحييكم جميعا بتحية الإسلام والإيمان، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحاضرون الكرام وأيتها الحاضرات الكريمات، فإنه ليشرفني ويسعدني في هذا اليوم السعيد في مؤسستنا العريقة المؤسسة الإسلامية في كلمتان، وبداية أود أن أرفع الحمد والثناء إلى الله تبارك وتعالى، لأن بإذنه قد جمعنا في هذه القاعة الجميلة ليس إلا للجلوس والمشاركة معا في هذه الحفلة التاريخية ما نسميها بجلسة توزيع الهدايا لفائز مسابقة كتابة المقالة باللغة العربية 2017 لمجلة يونسكو، وأيضا لقاء نادي مرشد اللغة للمعاهد والمدارس التابعة للمؤسسة الإسلامية في كندا. أيها السادة الكرام وأيتها السيدات الكريمة، لا أطيل عليكم كلام، ويتشرف الجلسة الآن نستمع إلى الكلمات تلقيها موظفة النشر نيابة من نائب الرئيس الشؤون الإسلامية والتقاليد الملايوية في كلمتان، السيدة الفاضلة سيدي فريدة بنت فوزي، فلتتفضلي مشكورة. Para pendidik yang dikasihi sekalian,
Cukup kita keharap ilahi kerana dengan izinnya, peraduan mengarang bahasa Arab majalah pengasuh telah dapat dilaksanakan dengan jayanya. Dan pada pagi yang berbahagia ini, satu majlis penyampaian hadiah akan diberikan kepada para pemenang yang berjaya di dalam peraduan tersebut. Peraduan ini adalah bertujuan untuk menyemai minat menulis dalam kalangan para pelajar sekolah di bawah kelolaan Yayasan Islam Kelantan, di samping untuk melatih para pelajar supaya berkemahiran dalam kalangan bahasa Arab. Pada tahun 2015, satu kertas jalanan telah dibentangkan dalam mesyuarat jawatan kuasa penerbitan dan dokumentasi Mahir untuk mengadakan satu kerjasama dengan Pusat Bahasa Arab dalam melaksanakan peraduan bahasa, mengarang bahasa Arab bagi pelajar-pelajar sekolah ini. Hal ini telah dikesan apabila para pelajar lebih berkecenderungan untuk menghafal sahaja karangan-karangan sebagai bekalan untuk menghadapi peperiksaan lebih tinggi berbanding daripada usaha mereka untuk meningkatkan pembelajaran, pembacaan dan memperbanyakkan latihan penulisan. Justru itu, bagi membantu para pelajar, satu usaha telah diputuskan untuk menggalak dan menarik minat para pelajar supaya dapat berkebolehan dalam bidang penulisan dan cerpenan dalam peperiksaan. Dan untuk peraduan ini, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan telah bersetuju untuk memperuntukkan bagi menanggung kos peraduan ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sekiranya diimbas berbalik majalah pengasuh yang mula diterbitkan pada 11 Julai 1918 telah banyak membuka usaha umat Islam khususnya dalam membangkitkan kesedaran umat Islam sekaligus dapat membina dan memupuk daya fikir bangsa Melayu pada abad ke-20. Dan sehingga kini, majalah pengasuh masih lagi berperanan dalam mendidik masyarakat supaya sentiasa berada di landasan syariat Islam. Majalah pengasuh yang akan mencapai usia 100 tahun penerbitannya pada Julai 2018 ini telah banyak mengupas dan mengurai berbagai sudut ilmu pengetahuan seperti dari sudut akidah, tafsir, fiqh, hadis dan termasuklah sudut pendidikan. Walaupun kini majalah pengasuh agak sedikit tenggelam di mata masyarakat dan pembaca kerana arus kemodenan teknologi yang semakin canggih serta bahan bacaan informasi yang lebih menarik, namun apa yang boleh kita banggakan bahawa majalah pengasuh antara satu-satunya majalah yang masih mengekalkan tulisan Jawa. Semasa era Datuk Yusuf Zaki bin Yaakob sebagai ketua pengarah pengasuh, satu ruangan baharu yang telah diperkenalkan bagi menggalakkan pembaca pengasuh mempelajari bahasa Arab dan ruangan tersebut dinamakan dengan Belajar Bahasa Al-Quran. Ruangan ini mula diperkenalkan dalam pengasuh dalam bilangan 404 pada tahun 1975. Manakala di dalam majalah pengasuh bilangan 421 telah disiarkan satu tulisan yang ditulis oleh Ustaz Haji Hasan Idris pada tahun 1977, iaitu dengan tajuk Mari Bercakap Arab. Dan bagi meneruskan jasa-jasa murni generasi lama yang begitu mementingkan bahasa Arab, maka majalah pengasuh sekali lagi memainkan peranan penting dalam memperkenalkan majalah pengasuh kepada para pelajar untuk dijadikan sebagai majalah dalam darjah. Dengan kerjasama daripada Yayasan Islam Kelantan, kaedah ini mula berjaya dilaksanakan bermula pada tahun 1995 dan sehingga ke hari ini. Sebanyak 1,360 naskah bagi setiap keluaran pihak Yayasan Islam Kelantan akan membeli majalah khusus dari pihak Mahir untuk mengagihkan kepada sekolah-sekolah terpilih sebagai bahan bacaan dan bahan baku belajar serta mengajar di sekolah. Dari sini kita lihat
sambutan yang diberikan amat positif dan kami pihak MAI akan cuba membawa kaedah ini juga kepada pihak bahagian kementerian sekolah untuk mengetengahkan kaedah yang telah kita laksanakan ini kepada pelajar-pelajar sekolah Arab di bawah kelolaan kementerian, insyaAllah. Untuk akhirnya, saya bagi pihak Majlis Agama Islam dan Tadi Sejahtera Melayu Kelantan mengucapkan sekali tahniah kepada adik-adik yang telah berjaya memenangi dalam perlawanan pengarang bahasa Arab pada Lampung Nasun pada seni kali ini. Semoga usaha yang dilakukan ini sentiasa dirahmati Allah Ta'ala. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.